Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm not different from the rest. You said I'd fly away. Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi, ngomongin soal Honda dan Yamaha seperti tidak ada habisnya ya, terlebih PCX dan NMAX. Jadi, fanboy Honda bilang bahwasannya PCX lebih unggul daripada NMAX sedangkan fanboy Yamaha juga sebaliknya bilang bahwa Nmax lebih unggul jika dibandingkan dengan PCX. Kalau menurut saya, baik Nmax maupun PCX mempunyai keunggulannya masing-masing. Ada beberapa fitur yang dimiliki oleh PCX namun tidak dimiliki oleh Nmax. Begitu juga fitur yang dimiliki oleh Nmax ada beberapa yang tidak dimiliki oleh PCX. Nah, biar adil, nanti jika ada kesempatan saya akan membahas beberapa keunggulan NMAX jika dibandingkan dengan PCX. Seperti yang kawan-kawan tahu, saya tidak hanya mereview motor Honda, namun juga motor Yamaha, Kawasaki, dan lainnya. Namun kali ini saya akan bahas terlebih dahulu beberapa keunggulan PCX 160 jika dibandingkan dengan NMAX 155. Oke, jadi keunggulan yang pertama yang dimiliki oleh PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155 yaitu di sektor mesin, kawan-kawan. Karena PCX ini menggunakan mesin dengan kapasitas terbesar di kelasnya, jadi mesinnya ini adalah mesin injeksi 156,9 cc, dibulatkan menjadi 160 cc, bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin di 0,8 liter sudah 4 katup dan sudah dibekali dengan teknologi ISP Plus yang dipercaya lebih minim getaran dan lebih bertenaga. Powernya di 16 PS. Jadi secara CC PCX ini lebih besar atau lebih unggul jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155 yang hanya menggunakan mesin 155 CC. Itu keunggulan yang pertama dari PCX jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155. Keunggulan yang kedua dari Honda PCX160, jika dibandingkan dengan NMAX, yaitu di bagian pencahayaan. Jadi, baik PCX maupun NMAX di bagian headlamp dan stoplampnya sudah sama-sama LED. Bedanya, di bagian sennya, kawan-kawan, untuk Yamaha NMAX di bagian sennya masih menggunakan bohlam biasa yang kemungkinan nanti bisa putus, ya. Sedangkan untuk PCX160 sudah LED di bagian sennya, jadi di bagian pencahayaan untuk PCX ini sudah full LED, sama sekali tidak terdapat bohlam. Kurang lebih penampakannya seperti ini, dari bagian headlampnya hingga ke bagian sen depannya. Kemudian kurang lebih seperti ini juga, dari bagian stop lampnya dan sen belakangnya. Jadi untuk stop lampnya, dia desainnya juga mewah. Untuk senya posisinya berada di samping kanan kiri menggunakan full LED. Jika dibandingkan dengan NMAX, yang masih bohlam biasa di bagian sen-nya. Itu keunggulan yang kedua dari PCX160 ini, jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Keunggulan yang ketiga dari PCX160, jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX, yaitu di kapasitas tangkinya. Jadi baik PCX maupun NMAX menggunakan tangki yang posisinya sama, yaitu posisi di depan atau menggunakan dek punggung. Nah untuk kapasitasnya, NMAX hanya dapat menampung sebanyak 7,1 liter, sedangkan PCX dapat menampung sebanyak 8,1 liter. Jadi selisihnya 1 liter, yang menurut saya cukup signifikan ya, jadi matic sekelas, namun kapasitas tangkinya selisih 1 liter. Dan PCX 160 ini tangkinya menjadi yang terbesar di kelasnya sejauh ini untuk motor matic besar di kelas 160 cc di tahun 2022. Luar biasa memang. Keunggulan yang keempat dari PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMax jadi selain tangkinya lebih besar selisih 1 literan, di bagian bagasinya Honda PCX ini juga lebih besar karena bagasinya ini dapat menampung sebanyak 30 liter kawan-kawan. Sedangkan di Yamaha NMax hanya 24 liter. Jadi selisihnya 6 liter ya, yang menurut saya sangat signifikan sih. Kemudian untuk Yamaha NMax sendiri ketika kita menaruh helm full face, posisinya harus terbalik. Jadi body helmnya yang seharusnya kita lindungi malah justru dibalik atau ditaruh di bawah kawan-kawan, busanya di atas ya. Jadi ketika dia menaruh dengan kondisi yang normal atau Kondisi biasa seperti ini di bagian joknya tidak akan bisa tertutup Yamaha NMax. Sedangkan di PCX ketika kita menaruh helm full face dengan ukuran besar sekalipun itu tidak perlu dibalik. Jadi posisinya tetap posisi normal ya. Itu kelebihan yang selanjutnya juga dari PCX 160. Kemudian di PCX 160 untuk joknya sendiri di sini terdapat dua posisi. Jadi yang pertama dia hanya setengah seperti ini. Kemudian yang kedua dia bisa ke depan sampai pol seperti ini kawan-kawan. Jadi sampai lurus posisinya. Jadi ketika kita menaruh barang-barang di dalam bagasinya itu sangat leluasa dan tidak terganggu oleh joknya. Sedangkan di Yamaha NMax dia hanya setengah seperti ini. Jadi ketika kita menaruh barang memang agak sedikit susah ya karena terhalang oleh joknya yang ke belakang seperti ini. Sedangkan untuk PCX ya full bisa sampai ke depan. Jadi selain bagasinya lebih besar, joknya juga terdapat dua posisi. Keunggulan yang selanjutnya atau yang kelima dari PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMax yaitu di sektor keamanan, kawan-kawan. Jadi baik NMax maupun PCX sudah sama-sama keyless. Bedanya untuk NMax sendiri tersedia yang versi non-keyless dan versi keyless. Sedangkan untuk PCX sendiri, baik itu versi CBS maupun ABS, sudah kiles semua. Jadi tidak tersedia PCX non kiles. Nah, keamanannya untuk PCX sendiri sudah dibekali dengan kunci stang, alarm, dan answer back. Jadi tersedia alarm di Honda PCX. Sedangkan di Yamaha NMAX hanya tersedia kunci stang dan answer back. Jadi di Yamaha, khususnya NMAX juga, tidak terdapat alarm. Itu sih keunggulan dari PCX 160, dia punya alarm sedangkan di Nmax tidak punya alarm kawan-kawan. Keunggulan yang keenam dari PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha Nmax yaitu di bagian remote atau keylessnya kawan-kawan jadi selain tampilannya lebih mewah ketika kalian membeli pecek ini kalian langsung mendapatkan dua remote sekaligus jadi tidak hanya satu remote ya jadi ketika remote kalian hilang masih ada cadangan satunya dan kebetulan di sini sudah terpasang cover remote yang akan kalian dapatkan secara gratis ketika membeli PCX 160 di Bekasi Motor Honda Wing Dealer. Nah, sedangkan di Yamaha NMAX ketika kalian membeli NMAX hanya mendapatkan satu remote saja. Jadi ketika remote kalian hilang, mau nggak mau kalian harus beli lagi kawan-kawan. Itu sih keunggulan dari PCX 160. Tidak hanya PCX juga sebenarnya semua Honda yang versi Gilles ketika kalian membeli motor tersebut pasti akan mendapatkan dua remote. Keunggulan yang selanjutnya atau yang ketujuh, PCX 160 dibekali dengan kunci darurat kawan-kawan dan kalian juga akan mendapatkan dua kunci darurat sekaligus. Jadi fungsi dari kunci darurat ini digunakan untuk membuka jok ketika remote kalian mungkin hilang atau baterainya habis, jadi motornya tidak bisa dinyalakan, tidak bisa diubah ke posisi seat, jadi joknya tidak bisa dibuka. Nah, disediakanlah kunci darurat yang berfungsi untuk membuka joknya secara darurat. Jadi di bagian sebelah kanan sini terdapat cover yang di dalamnya adalah tuas pembuka kunci darurat kawan-kawan jadi cukup kalian masukkan kemudian kalian putar maka joknya akan otomatis terbuka sedangkan di Yamaha NMAX tidak tersedia kunci darurat jadi saya juga kurang tahu tuh di Yamaha NMAX ketika remotenya hilang atau baterainya habis cara membuka joknya seperti apa apakah harus ganti aki sedangkan di PCX tidak perlu ganti aki tersedia kunci darurat seperti ini itu salah satu keunggulan juga menurut saya dari PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX keunggulan dari PCX 160 yang ke-8 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX yaitu di bagian power charging dan raknya jadi untuk PCX 160 sendiri di bagian power chargingnya menggunakan tipe USB jadi ketika kalian membeli motor ini bisa langsung menggunakan fungsinya dengan cara colok kabel USB bisa langsung ngecas smartphone kalian kawan-kawan. Tidak perlu tambahan adaptor. Sedangkan di Yamaha Nmax ketika kalian ingin menggunakan power chargingnya mau nggak mau kalian harus beli adaptor sendiri. Jadi tanpa adaptor tidak akan bisa ngecas di Yamaha Nmax. Sedangkan di PCX bisa langsung colok, bisa langsung ngecas. Selain itu di bagian raknya PCX ini menggunakan rak yang tertutup. Jadi ketika kalian mengecas smartphone kalian dalam keadaan hujan sekalipun itu sangat aman. Karena ketika kalian ngecas, HP-nya bisa ditaruh di dalam dengan rak yang cukup luas, kemudian raknya kalian tutup. Jadi sangat aman dan waterproof, jadi air tidak akan masuk. Sedangkan di Yamaha Nmax, dia posisi raknya terbuka. Jadi tentunya sangat bahaya ketika mengecas dalam keadaan hujan. Ada kemungkinan air bisa masuk ke dalam. Itu salah satu keunggulan juga dari PJX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Keunggulan yang kesembilan dari PJX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX yaitu di bagian speedometernya. Karena PJX ini menggunakan tampilan speedometer yang sangat mewah dan sangat elegan. Sedangkan di NMAX, dia hanya menggunakan speedometer yang menurut saya tampilannya sangat simpel. Jadi hanya satu kotak saja di bagian tengah. Sedangkan untuk PJX sendiri, di sini terdapat total tiga sekat kawan-kawan. Di bagian sebelah kiri terdapat beberapa indikator seperti lampu jarak jauh, kemudian aki, engine check, dan terdapat indikator sen di bagian kanan dan kirinya yang menambah kesannya semakin mewah dan elegan. Contohnya seperti ini ketika menyala. Nah ini dia jadi untuk indikator sen-nya, dia berwarna hijau. Kemudian di bagian sebelah kanan terdapat indikator seperti traction control, keyless, dan ABS. Nah di bagian tengahnya ini terdapat menu-menu utama, contohnya jam. Kemudian ada average, total kilometer atau odo. Kemudian yang keren juga menurut saya adalah indikator bahan bakarnya. Jadi dia melintang lurus dari bagian kiri ke kanan seperti ini. Dan di bagian tengahnya sini terdapat indikator kecepatan. Dan satu lagi yang menambah kesannya semakin terlihat mewah dan elegan, di bagian bawahnya terdapat tulisan PCX yang menyala warna biru. Jadi secara tampilan speedometer tentunya PCX ini jauh lebih mewah atau lebih elegan jika dibandingkan dengan speedometer Yamaha NMAX yang terkesan lebih simpel. Keunggulan yang selanjutnya atau yang ke-10 dari PCX 160 ini jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX yaitu di bagian bodi belakangnya. Jadi untuk PCX sendiri di bagian bodi belakangnya ini terlihat lebih ramping dan lebih slim jika dibandingkan dengan NMAX yang bodi belakangnya sangat lebar dan gambot. Jadi efeknya dengan menggunakan bodi belakang yang gambot atau lebar seperti Nmax yang dibonceng di belakang dipaksa harus ngangkang kawan-kawan. Sedangkan di PCX tidak ada yang namanya ngangkang karena bodinya slim, joknya juga slim, posisi stepnya juga pas. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, kurang lebih gambarannya seperti apa ketika dibonceng menggunakan PCX ini. Itu sih menurut saya salah satu kelebihan juga dari PCX 160 jika dibandingkan dengan Yamaha Nmax. Keunggulan yang berikutnya, atau yang ke-11 dari PCX160, jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX, yang menurut saya fitur ini hanya ada di Honda PCX saja. Jadi, buat kalian yang punya PCX, saya rasa ada beberapa yang sudah tahu, namun ada juga yang belum tahu. Jadi, untuk PCX160 sendiri, di bagian behel belakangnya ini terdapat cover pemisah di bagian tengah ini dia yang ketika kita lepas covernya ini di dalamnya adalah dudukan bracket box kawan-kawan jadi ketika kalian memasang box untuk motor-motor pada umumnya mau nggak mau kalian harus ganti behel yang menjadi satu dengan bracketnya jadi behel bawaannya dilepas kemudian diganti behel yang ada bracket boxnya sedangkan di PCX tidak perlu seperti itu karena di sini disediakan dudukan bracket jadi ketika kalian memasang box di PCX 160 Behel bawaannya tidak perlu dilepas Hanya kalian butuh bracket ke belakang saja Untuk dudukan boxnya Itu salah satu kelebihan dari PCX160 ini Jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX Yang menurut saya ini fitur yang cukup oke okay ya Tidak ada di Matic-Matic lainnya Nah jadi itu tadi kawan-kawan 11 keunggulan PCX160 Jika dibandingkan dengan Yamaha NMAX 155 jadi menurut saya baik PCX maupun NMAX mempunyai keunggulan masing-masing. Nanti jika ada kesempatan saya akan membahas sebaliknya yaitu keunggulan NMAX 155 jika dibandingkan dengan PCX 160. Seperti yang kawan-kawan tahu, jadi saya tidak hanya mereview motor Honda namun juga motor Yamaha, Kawasaki dan lain-lain. Jadi tunggu saja ya review berikutnya seputar keunggulan NMAX jika dibandingkan dengan PCX 160. Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat dan informatif tentunya Nantikan video-video saya yang berikutnya Saya Laksana Bodi Prasetyo Dan sampai jumpa